Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'du. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang mengaji tentang kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang bertarung di pengadilan dengan orang Yahudi dalam masalah baju besi. Maka buat para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan kami atas nama Kang Fawaid Channel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi para sahabat semuanya. Mari kita ikuti kisahnya. Dikisahkan oleh orang yang bernama Syuraih Al-Qadhi. Syuraih ini adalah seorang hakim pada masa khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia menuturkan ketika berangkat ke medan perang melawan Muawiyah, Sayyidina Ali kehilangan baju besinya. Dan setelah peperangan usai dan beliau Sayyidina Ali kembali ke Kufah, dia mendapati baju besinya sudah berada pada tangan orang Yahudi yang sedang menjualnya di pasar. Ini sangat-sangat lucu para sahabatku. Orang Yahudi nemu baju besinya Sayyidina Ali, kemudian si Yahudi itu menjualnya ya ke Sayyidina Ali ke pasar. Memang Sayyidina Ali ketika itu juga mencari baju besinya yang telah hilang, jatuh ke tanah ketika perang melawan Muawiyah. Sayyidina Ali berkata, "Wahai Yahudi, baju besi itu milikku. Aku tidak menjualnya dan tidak pula menghibahkannya." Kata Yahudi, "Wah, tidak. Baju besi ini milikku. Buktinya sekarang berada di tanganku." Akhirnya Sayyidina Ali berkata, "Kalau begitu, ayo kita menghadap Qadhi. Kita menghadap hakim. Kutuntut kau ke pengadilan." Lalu keduanya pun menemui Syuraih. Sayyidina Ali duduk di samping Syuraih. Padahal Sayyidina Ali waktu itu sudah menjadi Amirul Mukminin, dia itu jabatannya presiden. Kalau mau Sayyidina Ali itu langsung gebuk aja Yahudi, nyuruh pasukan, nyuruh pengawalnya langsung gebuk aja. Tapi tidak, Sayyidina Ali tidak melanggar undang-undang. Dia tetap menuntut Yahudi lewat proses pengadilan, lewat proses perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu. Sayyidina Ali duduk di samping Syuraih, seorang qadhi, sedangkan si Yahudi duduk di hadapan Sayyidina Ali. Syuraih Al-Qadhi berkata, "Monggo, silakan. Wahai Amirul Mukminin, Pak Presiden, apakah ada yang engkau katakan, yang ingin engkau sampaikan?" Sayyidina Ali pun berkata, "Iya. Sesungguhnya baju besi yang berada pada si Yahudi itu adalah baju besiku. Aku tidak menjualnya dan tidak pula menghibahkannya." Syuraih berkata, "Lah, okay. Terus apa tanggapan engkau wahai Pak Yahudi?" Si Yahudi berkata, "Enggak. Baju besi ini milikku dan ada padaku, wong saya pegang kok." Syuraih pun berkata, "Loh, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau memiliki bukti bahwa ini baju besi ini betul-betul milikmu?" Kata Sayyidina Ali, "Iya, ada. Kunbun, Hasan dan Husain akan menjadi saksi bahwa baju besi itu adalah milikku." Kunbun itu adalah pelayannya Sayyidina Ali, Hasan dan Husain anaknya. Kesaksian-kesaksian ini langsung ditolak oleh sang hakim. "Lah,
kesaksian itu seorang anak terhadap ayahnya sendiri tidak dibenarkan, Pak Presiden. Kesaksian pelayan untuk juragannya sendiri juga enggak dibenarkan. Ya pasti membela juragannya. Akhirnya kata Ali, wah benar juga ya. Seorang lelaki penghuni surga tidak boleh bersaksi. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penghuni surga. Kemudian si Yahudi ini bergumam, wah, Amirul Mukminin, sang presiden, penguasa negara saja membawaku ke Qadi, membawaku ke jalur pengadilan, tidak langsung menggebuk saya, tidak langsung menghajar saya dengan intel-intelnya, dan Qadi tidak mengabulkan gugatannya, Sayyidina Ali kalah. Si Yahudi ini hatinya langsung bergetar, tergetuk keimanannya atas kewibawaan Sayyidina Ali, atas akhlakul karimah Sayyidina Ali, atas ketegasan Sayyidina Ali, atas keadilan Sayyidina Ali yang mana tidak membeda-bedakan. Walaupun dirinya yang berperkara dengan orang lain, dia tidak akan melanggar undang-undang. Yahudi ini langsung berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya Ali, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya baju besi ini milikmu. Ketika engkau sedang menunggang unta menuju Siffin, baju besi ini terjatuh, lalu aku mengambilnya. Nah, setelah peristiwa itu, kata Syuraih Al-Qadhi, seorang hakim, dia melihat Yahudi tersebut turut berperang di dalam barisan Sayyidina Ali melawan orang-orang durhaka di Nahrawan. Para sahabatku, inilah ketegasan Sayyidina Ali, inilah kepribadian yang mulia dari Sayyidina Ali, inilah rasa keadilan yang sangat tinggi bagi Sayyidina Ali. Beliau tidak membedakan siapapun, siapapun yang berperkara, jangan rusak undang-undang lewat jalur pengadilan, lewat jalur yang resmi. Jangan main hakim sendiri. Sayyidina Ali tidak pernah melakukan main hakim sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.